Kabar duka kembali menyelimuti Indonesia, kali ini datang dari Bupati Berau, Muharram, yang wafat karena positif corona. Wabah pandemi corona yang belum juga usai bahkan terus bertambah, mengingatkan kita semua pada pentingnya menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Diketahui sebelumnya, Bupati Berau Muharram sempat dirawat di rumah sakit saat dinyatakan terkonfirmasi virus corona. Dalam video singkat tersebut, Bupati Berau Muharram mengajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang tahu pasti tentang kematian yang akan datang. Dalam video singkat berdurasi 2 menit tersebut, almarhum berpesan agar memanfaatkan masjid tempat beliau menyampaikan ceramahnya karena tidak ada pondok pesantren di daerah tersebut. Pesan terakhir dari beliau dari unggahan videonya adalah untuk memperbanyak amal soleh supaya menjadi bekal keselamatan dunia dan akhirat.